guys, welcome back to my channel. Pada siapa yang baru sampai kat channel aku, nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much. So hari ni aku nak buat video tutorial pasal Premiere Pro. Dah lama gila aku tak buat video tutorial Premiere Pro. Untuk video tutorial kali ni aku nak ajar korang macam mana nak masukkan logo ataupun gambar ataupun apa-apa je yang korang nak masukkan dalam video korang. Contohnya macam ni. And macam mana nak animatekan dia, nak gerakkan dia. So let's jump into the Premiere Pro. Okay, kita tengok video ni eh. Video ni aku tak post lagi sebab video ni video product review and product ni dia tak keluar lagi, dia tak launching lagi, so aku tak boleh nak post lagi. So korang boleh tengok intro dia je lah. So jom kita tengok. Hello guys, welcome back to my channel. Pada siapa yang baru sampai kat channel aku, nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe, thank you so much. Okay, so nampak tak aku punya Instagram ni masuk kat dalam video aku. So maksudnya dia ada animation kat situ. Ataupun kau nak letak Facebook ke, kau nak letak email ke, kau nak letak nombor phone ke, ataupun kau nak letak text saja, apa-apa je kau boleh letak dalam ni. So macam mana nak buat logo Instagram. So macam aku dah download, dia masuk terus dalam Premiere Pro aku. Okay, just ambil je, masukkan kat dalam Premiere Pro. And then drag letak atas layer yang kau nak letak tu dekat mana. Okay, kita nak letak sebelum aku sebut nama aku tu. Okay, kat sini aku nama aku Iman. Okay, kat sini. So kita ambil logo Instagram tadi tu, letak ujung kat sini. Sekarang ni nampak besar sangat kan. Macam mana nak kecilkan dia? Just click logo Instagram ni, layer logo Instagram ni. And then tekan effect control. Nampak ni scale. Just kecilkan dia je. So aku biasa buat dalam 7. Depend lah korang nak buat besar mana. And then nak gerakkan dia, kau tekan dekat motion ni. And drag je kau nak drag dia dekat mana. Okay, contohnya dekat sini lah. So, kau dah ada logo Instagram. Tapi dia just timbul macam tu. Dia just terus pop up macam tu. Aku tak letak aku punya nama lagi. So, macam mana nak letak aku punya nama? Tekan dekat sini. Huruf T ni, type 2. Just tekan je. And then, klik dekat atas video. Dia akan ada satu layer dekat sini. Which is graphic. Graphic ni, text yang korang nak type ni lah. So, type aku punya Instagram. Yes, underscore Iman. Kau select all. And then ubah dia punya font dekat effect control ni. Aku suka letak font bebas, bebas, bebas. Mana bebas? Bebas ni, this one. And then dia boleh adjust dia punya spacing. Kau just drag je. Macam aku tak nak dia rapat sangat. Biasa kalau default punya dia kosong, dia rapat macam tu. Aku tak nak rapat sangat. Buat dalam 10-15 macam tu. Okay, nak besar dia, nak kecilkan dia, just tekan yang atas ni, selection tu. And then just boleh adjust dia punya size. Okay, nampak ngam-ngam dengan logo tu, letak sebelah logo. So bila dah okay dah semua, nampak dia ada dua layer ni kan. Ni logo Instagram and this one aku punya text. Kiri dan kanan samakan dia. Kalau dia terlebih, kau just rapatkan je bagi sama. And sekarang dua-dua ni kita nak satukan dia, kita nak groupkan dia ataupun kita nak save dia. Sebab sekarang ni dia terasing tau. So contohnya kalau aku gerakkan logo Instagram ni kan, gerak ke kanan, aku gerak ke bawah, sorry, dia akan gerakkan logo saja. Tapi nama aku tu dia tak gerak. So kita groupkan dia sekali. Macam nak groupkan dia sekali, kau select je dua ni. And then tekan next. Tekan OK. Nampak dia dah jadi satu layer. Maksudnya dia dah groupkan dia. So bila aku gerakkan ke kanan, dia akan gerak semua logo dengan text tu sekali. And samalah kalau kau nak besarkan ke, nak kecilkan ke, dia akan ikut sekali. Tapi make sure sebelum kau nest, kau adjust dulu kau punya font tadi tu. Kau nak letak bold ke, kau nak letak border ke, apa-apa yang kau nak adjust dekat text tu, kau settle dulu. Lepas dah settle semua dekat bahagian effect control ni, baru kau boleh nestkan dia. Same goes to logo tu. Kau settle dulu, adjust dulu semua dia punya size apa semua, baru boleh nest. Sebab once kau dah nest, kau dah tak boleh adjust apa-apa dah. Sebab dia dah group dah, dia dah lock dah antara dua tu. So tak boleh nak buat apa-apa. Anda kata korang nak adjust dia punya text kan. Contoh aku dah nest, and then aku nak adjust aku punya text. Rapat sangat lah, aku nak letak spacing sikit. Boleh, boleh adjust, tak ada masalah. Just tekan je layer atas ni kan, nest sequence ni. Double click kan, and then dia akan ada dua layer, which is logo tadi and text. Tu aku nak ubah aku punya text contohnya. Yes Iman tu nampak macam rapat sangat, aku nak spacingkan dia lagi. Just click and then effect control, select all. Spacing 15, aku buat 20 lah. Dapat dalam 25. And then dah settle, tutup balik. Nampak nest sequence ni kan? Tutup balik pangkah. Ataupun kalau kau tak nak tutup, just tekan ni. Ha, dia punya project tadi. So dia dah spacing kan sikit. So the next step, macam mana nak gerakkan dia. Sekarang ni kalau kita play, pak, dia terus pop up macam tu. So aku nak dia slide into the video. So macam mana, kita kena main dengan keyframe. Dekat atas ni, kau pergi ujung sekali. Lepas tu kau gerakkan dia, hilangkan dia. Lepas tu active dia punya keyframe. Macam mana nak active dia punya keyframe, tekan dekat sini. Nampak ni, position. Tekan gambar toggle animation ni. Gambar macam jam tu, tekan. And then play. Main pada siapa ya? Play kejap je. Lepas tu kau slide
dia ke kanan. Letaklah kat mana-mana yang korang nak. So dekat sini dia dah ada dua keyframe. Satu and dua. Maksudnya dia akan bergerak. Dari sini dia akan bergerak. So kita play. Main pada siapa yang dah subscribe tu, okay. Dia akan bergerak macam tu. Tapi kan dia macam slow sangat tau. Dia macam macam nak cepatkan dia. Kau rapatkan dia punya keyframe ni. Okay, aku rapatkan sampai kat situ. Okay, so dia akan jadi laju nanti. Pada sebab kat sini aku nama Freeman. Pada siapa yang dah subscribe tu, okay. So kalau kau nak laju lagi, rapatkan dia lagi. Ingat kalau nak cepatkan, kau rapatkan dia. Dan kalau nak lambatkan dia, kau jauhkan dia. Then aku play. Thank you so much. So untuk video kali ni, kat sini baru aku nak adakan dia. So bila play daripada awal, dia akan slide slow je. So you get the point. Kalau kau nak cepatkan dia, kau rapatkan dia. And kalau kau nak lambatkan dia, kau jarakkan dia punya keyframe tu. So ni cara yang first. Aku nak ajarkan korang lagi satu cara. So lagi satu cara, kita delete dulu. Kita tekan file, new legacy title. Tekan OK. Kau right click, ambil graphic, insert graphic. Okay, logo Instagram contohnya. And then open. Dekat ada logo Instagram. Make sure kalau nak size dia accurate, tekan shift tau. Jangan lepas. Tekan shift and then adjust dia punya size. Okay. Lepas tu gerakkan, letak dekat mana yang kau nak. Lepas tu tekan type tu. And type je. Yes underscore Iman. Oh, alang-alang aku type yes underscore Iman ni kan. Gila follow aku punya Instagram. Kalau korang nak lah. Kalau tak nak, tak apa. So, tukar dia punya font. Sebab tu you nak play font apa, macam aku, macam biasalah aku suka bebas. Then tukar dia punya colour. Lepas tu dia punya spacing kat sini lah. Adjust dia punya spacing. Adjust dia, letak dekat sebelah logo macam tadi je. Adjust dia bagi ngam. Lepas tu dah settle, tutup je. Tak payah save, tak payah apa, just tutup je. Dia akan ada kat ujung ni. So ambil, letak atas video macam tadi. Cara ni dia tak perlu nak nest macam tadi. So you just play. Sampai yang baru sampai kat sini aku nak makin. Dia terus ada. So macam biasalah kalau nak animate, just buat macam tadi. Okay, letak ujung. Aktifkan dia punya keyframe dekat position ni. Tips lah, kalau macam aku kan, aku nak buat pergerakan tu smooth, aku ambil 6 keyframe. So kat ujung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu gerakkan. Like that. And bila kau play. Channel pada siapa yang baru sampai kat sini, aku nama Freeman. Okay, nak hilangkan dia, aktifkan dia punya keyframe lagi. Klik dekat title ni, dekat layer yang tadi tu. Aktifkan dia punya keyframe lagi sekali. Tekan dekat sini, yang tengah-tengah ni. Dia akan add new keyframe. And then macam aku tadi buat 6 keyframe kan. So buat 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then hilangkan dia. That's all. Terima kasih kat sini aku nama Freeman. Pada siapa yang dah subscribe tu, thank you so much. So untuk video kali ni aku nak buat review pasal. Korang boleh guna je apa-apa yang korang letak. Logo apa-apa ke, korang letak teks ke, korang letak gambar ke, nak letak emoji ke, nak letak video ke. Just guna konsep yang sama. Just masukkan, letak atas layer atas ni. So tu je lah aku rasa untuk tutorial kali ni. Sorry lama aku tak buat video tutorial. Thank you so much for watching. Jangan lupa like video ni. Kalau korang suka, jangan lupa share. Jangan lupa subscribe to my YouTube channel. Stay positive, stay creative and keep practice. See you in the next tutorial. So next tutorial, kau nak tutorial apa? Comment je kat bawah ni. InsyaAllah aku akan buat. Bye.